Ya Rasul Allah, salamun alaik, ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para ustadz, ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah hadir bersama kita Husnul Asrofi dan juga yang barusan memberikan sambutan Bapak Kepala Desa Losoberet. Mungkin hadir bersama kita juga dari jajaran Surya maupun Nansidia, Abu Janus Monto maupun Urus Rangkin Nahdlatul Ulama Desa Losoberet. Sahabat-sahabat saya, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sumonto beserta dengan seluruh jajarannya, Satpol Banser Sumonto dan juga majelis zikir dan sholawat di Jalan Ansor Kecamatan Sumonto. Tidak lupa adik-adik saya yang tadi sudah bersama-sama membaca sholawat, hadirin wal hadirat dan juga takbir. Ini takbir masjid ya. Usul apa? Nurul Hidayah rahimahumullah. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa saya selalu memesankan kepada sahabat-sahabat Ansor dan Banser, ada satu hadis dari Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan ahabul bilal billahi masajiduha. Ada satu tempat ingat ditresnani kalian Gusti Allah. Satu tempat yang betul-betul menjadi kecintaannya Allah. Tengundi itu masa jiwa menurutku masjid masjid kebun Gusti Allah ya, termasuk sholat. Terus saya selalu menyampaikan pada sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser maupun di jalur Ansor, ojo sampai adon atau masjid ataupun musola. Seringkali saya sampaikan juga, paling tidak jangan sampai menjauhi 3 M. M yang pertama itu mahar. Mahat itu pondok pesantren. Pondok pesantren itu sumber ilmu, mata airnya ilmu. Supados ilmu ini sampai datang masyarakat, datang umat, pasti memerlukan penyaluran. Melalui apa? Madrasah. Melalui apa lagi? Masjid dan musola. Maka di masjid di musola itu mari kita lakukan yang namanya majelis zikir, majelis sholawat maupun majelis taklim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ini alhamdulillah saya ucapkan selamat datang di Kapolsek dari Sumonto dan juga dari Koramil Matusun atas perawat hari ini.
3M ini tidak boleh lepas dari lokus ataupun kegiatan sahabat-sahabat Ansor dan Banser. Banser ini barisan Ansor serbaguna, barisan yang dipunyai oleh gerakan pemuda Ansor. Tapi yang panjangnya ngerti jeneng Banser, fokusnya Banser ini barisan Ansor serbaguna. Barisan ini memiliki tugas yang mulia. Pertama adalah